Que história com a filete! All the cottages are numbered. Although it says number one there, it means the activity is around that area there. Dapat diskon, beli satu gratis satu. Jadi kita mau bayar $15 buat dua orang. Jadi suasananya betul-betul dipertahankan seperti New Zealand tahun 1800-an. Pada tahun 1840-an, tentara Inggris yang berusia di bawah 48 tahun ditawarin untuk pensiun dini. Kalau mereka mau, mereka pindah atau hijrah beserta semua keluarga mereka ke New Zealand. Mereka diberikan kayak satu rumah dan tanah untuk mereka garap. Nah, ini adalah salah satu tempatnya. Side of the pond. It's just a tiny little stall. Hugging a great big triangle around with me. Ketemu orang Indonesia. Mbak Raja dan Mbak Yanti sekeluarga. Halo. Dari sana tadi. Oh. Kita sedang ikuti ini. Jam 12 itu di sekolah. Pak Teguh kayaknya udah siap lahir batin nih. Ini paket keluarga. Yang lebih penting itu ini. Oke. Bukan. Lebih penting. We have to remember to read from this side. We go across. So the cat sat. How are you today? Writing. Now in front of you. Potongan kayu ala-ala Victorian. Pandai besi alias blacksmith. Sepeda anak-anak. Bagaimana rasanya naik sepeda, depannya besar, sepeda rodanya belakangnya? Mau foto pakai baju New Zealand. New Zealand. Baju ala Victorian. I'm wearing this. Baju Victorian 1840-an. Oh, dia ada duluan. Ayo sini. Sini. So, today we are in Howick Village. Howick Village. Smile.
juga disebut dengan defensible, artinya capable to defense. Jadi tempat ini dibuat salah satu tujuannya agar melindungi New Zealand dari bangsa-bangsa lain yang mau jajah. Dalam rentang kurun waktu tersebut ada sekitar 800 ribu tentara Inggris itu yang migrasi dari Inggris. Sekarang kita lihat aktivitas dari tentara Victoria. Paling rantas di dunia. Ginger beer, minuman khasnya orang New Zealand. Yeah.